Assalamualaikum. Okey, hari ni aku nak share pengalaman main game It Takes Two di Nintendo Switch. Dalam banyak-banyak game kan, aku rasa inilah game yang paling function. Tapi kalau nak main game ni, kita kena ada partner. Lepas tu satu lagi, kena ada dua set joystick. Tak boleh main single eh. Tentang game ni, aku boleh ceritalah. Game ni merupakan satu siri pengembaraan. Yang mana game ni memerlukan kemahiran berfikir, macam mana nak cari jalan keluar, macam mana nak selesaikan satu-satu masalah dan macam mana nak lawan pihak musuh supaya dapat dikalahkan. Jadi kita dengan kita punya partner sama-sama berfikir, sama-sama bekerjasama macam mana nak selesaikan satu-satu masalah. Walaupun game ni dia macam main dua orang kan, tapi dia punya function setiap orang tu berbeza-beza. Yang mana kalau contoh game ni nak kena tarik tali, tapi seorang je yang boleh naik dekat atas. Tapi last sekali, memang kita akan jumpa lah, akan bergabung sekali. Ha. Jadi kalau salah seorang tu tak berjaya, maka yang kedua tu tak berjaya jugalah. Ha, begitulah, kita saling berkait rapat antara satu sama lain. Jadi aku recommend lah untuk korang main game ni, boleh cuba dulu bermain dengan family. Dan aku boleh rasakan jugalah dengan main game ni, kita boleh rapat lah antara family, antara mak ayah, antara adik-beradik,